Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Pada video kali ini kita akan mempelajari sifatul huruf Itu sifat-sifat yang menempel pada huruf hijaiyah Yang pertama ada namanya hamas Hamas itu nafas harus mengalir Lawannya yaitu jahar Nafas harus tertahan tidak boleh mengalir Hurufnya banyak, supaya memudahkan hafal saja huruf-huruf Hamas. Ini itu huruf yang mengalir nafas ketika membacanya. Kita singkat dengan istilah "fathahu syakhsun sakata". Kita ulangi: "fathahu syakhsun sakata". Huruf Hamas ada sepuluh, yang pertama "fa", yang kedua "ha", yang ketiga... Tha Yang keempat Ha Yang kelima Shin Yang keenam Kha Yang ketujuh Sad Yang kedelapan Sin Yang kesembilan Kaf Dan yang kesepuluh Yang terakhir Ta Huruf yang sepuluh ini Harus mengalir nafas ketika membacanya Sekarang mari kita praktikkan Supaya tidak meragukan Huruf Hamas yang pertama adalah huruf fa, di mana keluarnya yaitu bibir bawah dempetkan dengan gigi seri paling atas. Jadi gigi ini dempetkan ke bibir paling bawah. Fa fi fu ba f salah kalau kita dempetkan bibir atas dengan bibir bawah. pi pu ba f nah, itu salah. Fa fi fu ba f Maka akan ada nafas atau angin yang mengalir. Huruf kedua adalah huruf H. mana keluarnya yaitu tenggorokan paling tengah. Seperti orang makan cabai yang lagi kepedasan. H. 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 Nah, maka akan ada nafas yang mengalir. Huruf yang ketiga adalah huruf tha, tha. Keluarnya dari ujung lidah dempet dengan gigi seri paling atas atau paling mudahnya lidahnya seperti tergigit. Nah, maka akan ada angin atau nafas yang mengalir. Huruf yang keempat adalah huruf H. Seperti huruf yang mengeluh. H. Di mana keluarnya itu dari tenggorokan paling bawah. Seperti orang mengeluh, "Hai, ah, Maka akan ada nafas atau angin yang mengalir." Huruf yang kelima adalah huruf sya, di mana keluarnya yaitu tengah lidah, taruh ke langit-langit sya, sya maka ada angin yang mengalir atau nafas yang mengalir. Huruf yang keenam adalah huruf kh. Di mana keluar kh itu? Itu tenggorokan paling atas. Seperti orang ngorok. Kh hi khu ba. Maka akan ada nafas atau angin yang mengalir. Kemudian huruf yang ketujuh adalah huruf f. So. Di mana keluarnya? Ujung lidah taruh di belakang gigi seri paling bawah. F. So. So, si, subas Maka akan ada angin atau nafas yang mengalir. Huruf yang kedelapan adalah huruf sa. Di mana keluarnya sama dengan sa so tadi. Ujung lidah dempetkan ke belakang gigi seri bawah. Sasisubas. Ada nafas atau angin yang mengalir. Huruf yang kesembilan adalah huruf K. Di mana keluarnya itu pangkal lidah. Kaki kubak. Hamasnya lebih besar ketika dia disukunkan. Bak. Huruf yang terakhir adalah huruf ta. Ta keluar dari ujung lidah, dempetkan ke belakang gigi seri ini. Taruh di belakang gigi sini. Ta. Ta. Ta Tubat. Nah, jadi ta ini jangan terlampau banyak hamasnya. Cacicu nah, Jangan seperti itu Tati tubat Hamasnya lebih besar ketika dia disukunkan Jadi itulah cara latihan membaca huruf-huruf Hamas Itu nafas mesti mengalir Kalau huruf Hamas sudah kita latih Insya Allah huruf jahar tinggal mengikuti Huruf jahar ini nafas harus tertahan Tidak ada nafas yang mengalir Misalkan huruf jim tidak ada orang yang membaca Jah, Jah, yang betul itu adalah ja Jadi tidak boleh huruf yang jahar ini mengalir nafasnya. Moga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.